Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada dalam program UMI 60 Detik yang menginformasikan berita harian di UMI. Universitas Muslim Indonesia melakukan perekrutan calon dosen baru untuk tahun 2023. Perekrutan calon dosen UMI ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan dosen agar perkembangan pembelajaran antara rasio dosen berimbang dengan mahasiswa sesuai dengan peraturan Dikti. Perekrutan calon dosen baru di UMI ini telah berlangsung sejak pendaftaran pada Oktober 2023 lalu. Panitia telah melakukan sejumlah tahapan, mulai dari seleksi berkas hingga ujian psikotes pada tanggal 6 November tahun 2023 lalu yang diikuti 782 calon dosen baru. Seleksi calon dosen Yayasan Wakaf UMI kita lakukan adalah untuk memenuhi dan mengantisipasi student body rasio dosen mahasiswa dalam lingkup Universitas Muslim Indonesia yang terdapat pada 61 program studi. Selama dua hari ini, Senin dan Selasa, 11 hingga 12 Desember 2023, tengah berlangsung tes wawancara yang digelar di fakultas masing-masing pada lingkup UMI. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Insya Allah wawancara ini dilakukan secara baik untuk mendapatkan SDM kita yang bermutu nanti. Peserta menemui langsung pewawancara yang diisi oleh dekan dan kepala program studi tujuan para calon dosen. Demikianlah berita UMI 60 Detik bersama saya Nur Izzatul Aulia. Sampai ketemu di UMI 60 Detik selanjutnya.